So guys, perjalanan menuju Curug Cibali Bogor ini baru sampai Jalan Raya Bogor ya, Cimanggis Depok. Nah, ini pesertanya nih lumayan ya. Oke, kita mau lanjut lagi jalan. So guys, lihatlah pemandangan yang begitu keren, mantul jiwa. Aku short dari depan ya. Wow, amazing guys. Juga lagi pada mandi. Ini di Jakarta nggak ada nih anak-anak mandi kayak gini, airnya hitam. Kalau di sini kan masih hijau gini. Keren. Wow, amazing. Halo. Halo, gak denger ya sih lu? So guys, kalinya masih besi ya. Sini, orang pada mandi. Sampai mana kita? Tony Pomci Kainzi. Jadi enggak, aku mau lama. Kalau nyebur, aku nggak nyebur. Pacot. Curug Putri Kencana, guys. Guys, inilah penampakan dari curugnya yang keren anan. Airnya bening banget. Dan wish you for the rest of my life. You don't have to think twice. I will love you still from the depths of my soul.
It's beyond my control. I've waited so long. Say this to you. Udah sore, jadi kita saatnya pulang ke Jakarta. Jauh banget lah ya. Kita mungkin butuh waktu 3 jam baru sampai Jakarta. Ibu nggak ada. Mana ada. Waktunya pulang. Bagus ya. Apa kita baru lihat gitu bagus ya? Iya tadi. Karena kalau yang Jakarta nggak ada bus. Ini kayaknya mau dikasih. Padahal gue tuh pengen rumahnya sebelah situ biar mandi bebas. Udah kerja? Jauh. Kerja online aja udah. Bah. Pakai tadi di rumahnya. Ya besok gue mau libur deh, yuk. Masukin YouTube nggak? Atau WWS? Iya dong. Goblok. Bentar-bentar Aisyah mau ini. So yo guys, hari sudah mulai petang. Sekarang udah jam 4 lebih 5 sore. Tapi kita masih standby di sini di kawasan Curug Wehejo Bogor karena ada salah satu motor teman kita yang kayak kena insiden gitu kan, nabrak bebatuan dan polnya bocor. Jadi itu motor VGX yang ini nih, punya si ini nih, itu kayak nabrak batu gitu pas datang sini tadi. Akhirnya sebagai bentuk solidaritas kita nungguin mobil jemputan untuk dibawa ke bengkel terdekat sampai sore gini. Tapi nggak apa-apa, itu resiko dari sebuah perjalanan. Kayaknya hampir habis 3 juta. Ini kayaknya trip paling mahal buat dia, trip terdekat paling mahal kayak buat dia. So ya, mau gimana lagi? Kita tunggu aja. Jadi ini motornya akhirnya di daerah jauh. Di bawah ini mobil bak yang ini. Coffee break dulu guys. Di Citer sambil ngisi GPR. Yang gak sih. Nanti gua makan. Ya, kita dinner dulu bareng-bareng. Tapi ini di pinggir jalan walaupun PSBB. Gak apa-apalah PSBB transisi ini. Nah, nasi bebek. Rica-rica.